Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sinchan. Di video kali ini saya akan meliput wisata Curug Nangka dan dua curug lainnya. Nih, kita sampai Curug Nangka. Lewat belakang ya, lewat hutan pinus. Ini juga ada gazebo-gazebo penginapan bagi yang ingin menginap. Ini masih pukul 9:30 kurang, jadi masih sepi, pengunjung belum begitu ramai. Biasanya kalau siang itu ramai banget. Ini sengaja kita datang agak pagi biar bisa merasakan air yang masih jernih, jadi belum banyak pengunjung. Nah, kita masuk ke Curug Nangka, nirwana Gunung Salak. Kita masuk ke kawasan hutan pinus, jadi kita lewat belakang. Kalau lewat depan biasanya kita langsung mobil bisa masuk langsung. Kalau di sini kita parkir di depan, lalu kita jalan melewati hutan pinus. Bagi yang suka traveling enak lewat sini, emang lewat hutan pinus. Halo, Bang. Iya, ibu-ibu lambat jalan. Bawa motor ya, Bu? Bawa motor di atas. Motornya di atas. Oh, mobil. Enak kalau nggak bawa mobil mah. Kalau sih itu keluar itu enak, nggak naik gini, dia mah jalan raya doang. Bisa di sini sebenarnya langsung masuk mobil ke sini. Kan tadi ketemu Cagak tuh. Nah, kita ambil kanan, ambil kiri, jangan lurus. Oh, harusnya lewat sini bisa. Ada pintu gerbangnya juga. Gerbang masuknya juga. Kalau lewat sini emang capek naik entar. Ini warung-warung yang ada di pinggir jalan pintu masuk, guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kerancangan, bisa mampir di warung-warung ini, guys. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah sampai ke Curug Nangka. Kita masuk kawasan Curug Nangka, sudah disambut oleh monyet-monyet ekor panjang. Nah, jika kalian bawa barang-barang agar berhati-hati, karena monyet-monyet ini sangat iseng dengan pengunjung akan mengambil barang-barang. Ya,
Bayang aja. Bayang lah. Cepat. Aduh, kena cepat. Yuk, yuk. Teman-teman sekolah SD. Iya. Halo. Di sini juga hujan juga enggak makan deras ya. Udah turun nanjak lagi. Iya. Kayak kayu nih. Nanjak dulu tempat bumi perkemahan jika kalian ingin berkemah. Sini juga tersedia camping ground di area Curug Nangkanya, guys. Jadi kalian bisa camping sini dekat dengan sumber air. Bocor, menuju air terjunnya kita memang cukup lelahkan karena akan naik terus kurang lebih sekitar 10 menit sampai ke air terjun kedua. Oh, nggak kelihatan gunung ya? Jadi kelihatannya emang di hutan. Ini juga. Ih, lo percaya apa? No, juga no. 103. Kan dianterin sama yang mobil dari situ juga. Diangkat pakai drone dulu. Wah. Ntar deh siang deh, ada deh. Barang gantung. Curug kau. Di sini ada 3 curug. Yang pertama Curug Nangka, kedua Curug Kaung, dan ketiga Curug Daun yang paling tinggi. Paling atas itu Curug Daun. Nah, ini Curug Nangkanya, guys. Di bawah itu. Curug Nangka bawah, Curug Daun dan Curug Kaung di atasnya. Ini ada tongkat pinggir. Tangganya kependekan. Kalau turun gimana nih di sini? Motor lewat sini. Nah, ke Curug Nangka kita ke arah itu, guys. Sampai ke Curug Nangkanya. Lara Ganang. Nah, cek fisik. Untuk latihan bola begini nih, naik turun sama. Naik turun. Oh. Cindy Ayu ini. Dia kan dapat top score kemarin. Ini gimana? Ini lampu tembaknya. Ini baru ke sini ya. Jatuh. Nah, itu Curug Nangka, guys. Kita dulu, Kak.
Tuh motor ada sampai sini tuh. Ah, ceruk makanya guys. Capek. Jadi kalau kalian ingin ke Curug Nangka saja, kalian bisa menyusuri jalan ini langsung ke Curug Nangka. Di atas kita ke Curug Daun dan Curug Kaung. Dilanjut yuk. Lanjut. Mumpung belum ada musuh. Hari ini biarin aja belakang. Temen-temen yang belakang kesendirian. Kalau pakai tarikin men. Gue udah nyari ikan man. Lagi nyerok man. Dulu ada limbatan sih. Dulu yang jatuh disini. Ini dipakai. Ini. Ini. Nah ini. Jatuh di aksono ke bawah. Kaung guys. Ke bawah jatuh. Di atas lagi nanti. Terakhir curug. Daunnya. Itu terapi ikan. Ada. Ada itu dulu diancam nih. Pakai tangan. Digigitin. Tangannya digigitin. Ya, sudah. Pas dah. Mau di sini apa di sana? Di ujung. Dalam. Ini juga dalam. Bawa botol kan? Kalau aku buat ambil air minum, minum apa? Minum sambil foto pak. Yang parunya ini warna apa? Pakai dulu. Kita turut daun yang di atas sana. Kotakin dulu pak. Kotakin terus sama ini. Berdiri dulu.
ini masih jernih guys, karena belum ada yang pindahan datang. Cumpang. Tahun yang terakhir kita memakan waktu kurang lebih 10 menit guys, itu tidak berhenti-henti ya, sampai istirahat langsung jalan guys. Sana di hari Minggu tanggal sudah terlihat terjun guys, akhirnya kita sampai di titik akhir. Pak, sini pak. Buka, buka. Sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini masih pagi, jadi belum banyak hujan ya. Sengaja saya datang agak pagi biar bisa lebih awal dan bisa menikmati air yang masih bersih. Jadi belum diaduk-aduk oleh pengunjung yang lain. Oke, sekarang saya akan menikmati terjunnya sambil mandi-mandi.